السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأبرار المجاهدين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمين المسلمات، mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali, sama-samalah kita merafakkan
setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jal, kerana pada malam ini sekali lagi kita telah dipilih oleh Allah untuk bersama-sama duduk di dalam rumah Allah. Dan pada saat dan ketika ini kita berada dalam taman-taman syurga di atas muka bumi Allah. Kita berada dalam satu majlis ilmu. Kita berada dalam satu halaqah zikir dengan tujuan yang sama, dengan matlamatnya yang sama. Tidak lain, tidak bukan, semata-mata nak mencari keredaan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kerana dengan keredaan daripada Allah, itu sajalah jalan yang akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebaliknya, sekiranya Allah tidak redha kepada kita, maka kita akan diumban masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman pada ayat yang dibacakan di awal-awal tadi, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang berpaling daripada peringatan aku, kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya kehidupannya nanti akan menjadi sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kami nanti, kata Allah, akan menghimpunkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka orang yang atas muka bumi Allah menolak peringatan daripada Allah, mereka akan dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Apabila mereka dibangkitkan dalam keadaan buta, qal, mereka bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau himpunkan aku pada hari ini dalam keadaan buta, sedangkan di dunia dulu aku boleh melihat? Maka Allah menjawab soalan tersebut, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah, kata Allah, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu lupa kepada kami. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka demikian itu pada hari ini kamu pula akan dilupakan. Wal'iyadhu billah. Keadaan manusia di atas muka bumi Allah dapat dibahagikan kepada empat kategori. Yang pertama, manusia yang buta matanya tetapi celik hatinya. Yang kedua, manusia yang celik matanya dan celik hatinya. Yang ketiga, manusia yang celik matanya tetapi buta hatinya. Dan yang keempat, manusia yang buta matanya dan buta hatinya. Termasuk golongan manakah kita? Ikhwani rahimakumullah, pada ayat yang kita bacakan tadi, jelas
bahwa yang paling ramai di atas muka bumi Allah di akhir zaman adalah manusia yang celik matanya tetapi buta hatinya. Apa maksudnya? Mereka menolak peringatan-peringatan daripada Allah. Mereka menolak ayat-ayat Allah. Mereka mempertikaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mereka melawan para ulama yang menyambung risalah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka bernama dengan nama-nama Islam tetapi amalan mereka sudah tidak lagi Islam. Akhlak mereka sudah tidak lagi Islam. Tingkah laku mereka sudah tidak lagi Islam. Perkara ini dinyatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui satu hadis yang mempunyai sanad yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yushiku an ya'tiya 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-qur'an illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum sharru man tahta adimi as-sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud aw kama qala ar-rasul alaihi as-salatu was-salam. Nabi kita bersabda akan hampir tiba pada satu masa, hampir tiba pada satu zaman, kata Nabi, iaitulah pada dunia akhir zaman. Yushiku an ya'tiya 'ala an-nasi zamanun, hampir tiba pada satu zaman, la yabqa min al-islam illa ismuhu, tidak tinggal pada Islam itu melainkan hanya namanya sahaja. Itu yang pertama, tidak tinggal pada Islam melainkan hanya nama sahaja. Wala yabqa min al-Quran illa rasmuhu. Yang kedua, tidak tinggal pada Al-Quran itu melainkan hanya tulisannya sahaja. Yang ketiga, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka hebat-hebat, indah-indah, tersergam hebat, tersergam indah, tetapi kosong daripada hidayah, kosong daripada petunjuk Allah. Tidak dihidupkan salat berjamaah, tidak dihidupkan dengan majlis-majlis ilmu, tidak dihidupkan dengan halaqah-halaqah zikir. Walaupun masjid-masjid mereka itu hebat-hebat, tapi kosong daripada hidayah, kosong daripada petunjuk Allah. Ulama'uhum syarru man tahta adimi sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dan tanda yang keempat, ulama-ulama mereka menjadi sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah naungan langit. Daripada ulama tersebut datangnya fitnah, dan kepada ulama itu juga fitnah akan kembali. Inilah empat tanda yang membuktikan kita sudah berada pada dunia akhir zaman. Sama ada kita sedar ataupun tidak, sama ada kita perasan ataupun tidak, empat tanda ini membuktikan bahawa kita pada saat dan ketika ini kita sudah berada pada dunia akhir zaman. Apabila ramai yang mengaku beragama Islam, yang di atas maikat tertulis agamanya adalah agama Islam, tetapi cara hidupnya,
bukan lagi cara hidup Islam. Akhlaknya bukan lagi akhlak Islam. Pegangannya bukan lagi pegangan seseorang Muslim. Mereka telah sesat, mereka telah jauh daripada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka kita melihat, ikhwani rahimakumullah, kita melihat pada dunia yang kita duduk sekarang, dunia akhir zaman, berapa ramai yang mengaku beragama Islam tetapi melawan ajaran-ajaran Islam. Berapa ramai yang mengaku beragama Islam yang di atas maikah tertulis agamanya adalah Islam, tetapi mereka mempertikai, mereka konden ajaran-ajaran Islam, mereka konden ayat-ayat Allah, mereka konden hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka konden para ulama ridwanullah alaihim ajma'in, mereka konden ajaran-ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan secara sembunyi-sembunyi, bukan secara samar-samar, tetapi dengan cara terang-terangan, dengan cara jelas dan nyata. Maka kita lihat, walaupun mereka itu mengaku beragama Islam, maka kita lihat mereka menjadi penentang-penentang Islam. Mereka menentang ajaran yang ada dalam Quran. Mereka mempertikai syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka menggunakan logik akal. Mereka meletakkan logik akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila mereka meletakkan logik akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka mentafsirkan Al-Quran, mereka mentafsirkan hadis mengikut logik akal, mengikut pendapat mereka, mengikut hawa nafsu mereka. Inilah yang disebut sebagai golongan Mu'tazilah moden, golongan Islam liberal yang mempertikaikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan, ikhwani rahimakumullah, maka kita lihat baru-baru ini penghinaan terhadap hukum Allah. Betul tak betul tuan-tuan? Kita lihat mereka yang mengaku beragama Islam tetapi secara terang-terang mempertikai dan konden ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuklah video yang kita tengok daripada seorang perempuan yang bernama dengan nama yang sangat indah seperti nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitulah Aisyah Tajuddin, yang terang-terangan menghina dan mempertikaikan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila dia mengeluarkan perkataan, adakah hudud boleh jaga periuk nasi kita? Bukan itu saja tuan-tuan, ya ikhwan, bukan itu saja, banyak lagi perkataan-perkataan yang dikeluarkan menghina syariat Allah, mempertikaikan hukum dan peraturan Allah Azza wa Jalla. Mereka mempertikaikan bukan hanya di kalangan orang awam, bukan hanya di kalangan orang awam, tetapi juga di kalangan pimpinan-pimpinan yang mengaku beragama Islam tetapi secara terang-terangan mempertikaikan ayat-ayat Allah, secara terang-terangan mempertikaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa dia kata tuan-tuan? Dia kata apa? Kalaulah hudud diluluskan di Kelantan, saya takkan masuk Kelantan. Tu dia.
Aku tak mau masuk. Hang korbara. Hang mencuri ke? Hang membunuh ke? Ataupun hang perogol bersyiri? Ya, hang takut sangat dengan hukum Allah ni masibah. Pelik tuan-tuan. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Keluar lagi perkataan menghina hukum Allah. Apa dia kata? Siapa yang bercakap pasal hudud dalam Malaysia adalah orang bodoh. Masya Allah, tabarakallah. Kita bercakap pasal syariat. Kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Kita menyampaikan pesanan-pesanan Rasulullah. Dia kata siapa bercakap pasal hudud orang bodoh. Bahaya atau tidak perkataan tersebut? Ikhwani rahimakumullah. Bukan itu saja. Ada yang mempertikaikan dengan mengeluarkan perkataan apa? Dia mengeluarkan perkataan hukum hudud tidak sesuai dilaksanakan di Malaysia kerana masyarakatnya berbilang bangsa. Itu adalah hujah yang selalu kita dengar. Alasannya hudud tidak sesuai dilaksanakan. Satu soalan saya kepada ikhwan, satu soalan saya kepada tuan-tuan muslimin muslimat, boleh atau tidak kita mengeluarkan perkataan tersebut? Macam tak berani nak jawab ataupun tak ngaji akidah lagi. Saya kira tiap-tiap malam ada orang yang mengajar akidah belaka. Tapi macam ragu-ragu nak jawab. Apabila kita sebut hudud tidak sesuai dilaksanakan di Malaysia, tak boleh tuan-tuan. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Kerana bila kita sebut macam tu, bermaksud kita telah ragu-ragu dengan Al-Quran. Kita duk baca ayat apa? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Ciri-ciri orang beriman kata Allah. Sifat-sifat orang beriman kata Allah. Mereka percaya dengan yakin. Mereka percaya sungguh-sungguh dengan Al-Quran yang diturunkan ke atas engkau wahai Muhammad, dan mereka percaya sungguh-sungguh dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada engkau wahai Muhammad. Jelas dalam ayat ini, di antara sifat-sifat orang beriman adalah percaya dengan yakin terhadap Al-Quran. Bermaksud orang yang kata hudud tak sesuai dilaksanakan, sedangkan hukum Islam sesuai pada setiap zaman. Hukum Islam sesuai pada setiap masa, bila-bila saja. Ini adalah hukum yang paling adil, yang tidak ada sebarang cacat celah. Hukum daripada Allah yang kita semua baca pada ayat alaisallahu biahkamil hakimin. Berapa puluh tahun dah kita duk baca ayat tu tuan-tuan? Berapa belah tahun dah duk baca ayat tu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Surah At-Tin, ayat di hujung sekali. Bila kita dengar imam baca ayat tersebut, sunat makmum yang berada di belakang untuk sebut apa? Bala. Hadis itu hadis dhaif. Sunat sebut bala, bukan bala bencana. Bila dengar imam baca, kita disunatkan untuk sebut sekurang-kurangnya bala ataupun bala. Wa ana ala dhalika minasyahidin. Bersabitkan hadis yang dhaif, disunatkan kita baca macam tu.
Sama juga bila imam membaca suratul a'la, subbihisma rabbikal a'la, maka makmum di belakang sunat untuk sebut subhana rabbiyal a'la, berdalilkan hadis yang dhaif. Bila dengar imam baca subbihisma rabbikal a'la, apa maksud subbihisma rabbik? Bertasbihlah, memuji nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Maka kita di belakang akan sebut subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang sangat tinggi kedudukannya. Begitu juga bila kita dengar imam baca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Berapa tahun dah tuan-tuan duk baca? Berapa belah tahun dah duk baca? Berapa puluh tahun dah duk baca? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Faham ke dah? Yang kita duk sebut belakang tu bala tu sebab apa? Faham ke dah? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu ada hamzah pertanyaan istifhamiyah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling tinggi? Bukankah Allah itu hakim yang paling tinggi? Hakim yang paling hebat. Hakim yang tidak pernah buat silap. Undang-undang yang diciptakannya undang-undang yang tidak ada silap, tidak ada cacat. Kita di belakang kata apa? Bala. Betul. Bala betul mengaku. Wa ana ala dhalika minasyahidin. Aku atas yang demikian itu menjadi orang yang bersaksi. Engkaulah hakim yang paling tinggi. Hakim yang tak pernah buat salah. Hakim yang tak pernah buat silap. Undang-undang engkau, undang-undang yang paling adil. Keluar semayang untuk petikai hukum Allah. Dalam semayang yang sebut balak, betul. Aku mengaku. Luar semayang. Oi, hudud tak sesuai zaman sekarang. Oh, tak sesuai. Ni hukum padang pasir. Ni undang-undang yang sudah expired. Undang-undang yang sudah ketinggalan zaman. Sudah lapuk. Primitif. Kuno. Dan macam-macam perkataan yang dikeluarkan. Yang mana perkataan itu jelas menghina hukum dan undang-undang yang telah dituangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main tuan-tuan. Benda lain hang nak buat melawak, hang boleh buat melawak. Tapi perkara akidah bukan perkara yang boleh buat melawak. Benda lain hang nak petikai, hang boleh petikai. Tapi perkara akidah bukan perkara yang boleh dipertikaikan. Benda lain yang nak pemain, yang boleh pemain. Tapi hukum Allah, syariat Allah, bukan barang yang boleh dipermain-mainkan. Akidah adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau akidah kita tergelincir, maka kita akan berada dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan keluar sampai bila-bila. Apabila akidah kita tergelincir. Kalau kaki tergelincir, silap urat boleh berbetul. Urat mana hak tak betul? Boleh bubuh minyak panas, boleh bubuh minyak angin, boleh tempek plaster, boleh urut dan sebagainya. Pembetul mana yang tak betul? Apabila kaki tergelincir. Tapi ingat tuan-tuan, apabila akidah tergelincir, maka akan berada dalam neraka selama-lamanya. Tak boleh keluar sampai bila-bila. Soalan akidahlah soalan yang akan ditanya oleh mungkar wa nakir. Bila mana kita masuk dalam lubang kubur nanti, persoalan pertama sampai soalan penghabisan
yang akan disoal oleh munkar wa nakir adalah soalan akidah. Macam mana hang nak jawab soalan-soalan tersebut? Kalau hang hidup atas muka bumi Allah, akidah hang adalah akidah yang salah. Akidah hang akidah yang tak betul. Orang yang mengajar ilmu akidah hang tak mai. Hang rasa diri dah pandai. Hang rasa diri hang dah alim. Orang yang cerita bab akidah hang tak mai. Hang masuk lubang kubur. Soalan pertama sampai soalan penghabisan yang akan ditanya semuanya soalan akidah. Macam mana kita nak jawab soalan tersebut? Dan adakah kita akan selamat bila kita gagal untuk menjawab soalan-soalan tersebut? Sudah tentulah lubang kubur kita akan menjadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Sebab apa? Sebab kita hidup atas muka bumi Allah. Akidah kita akidah yang salah. Akidah kita akidah yang sesat. Akidah kita akidah yang terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Bab akidah tak boleh main-main tuan-tuan. Bab sunnah Nabi tak boleh buat lawak. Dia tengok kawan dia ada janggut. Dia tengok kawan dia simpan janggut. Dia beritahu kawan dia. Dia abahkan kawan dia. Aku tengok muka hang sebiji macam kambing. Dia kata kat kawan dia. Kawan dia simpan janggut. Dia kata dekat kawan dia. Aku tengok muka hang sebiji macam kambing. Kawan dia ni orang mengaji. Kawan dia ni orang yang sudah berjinak-jinak dengan majlis-majlis ilmu. Maka dia ada basic. Dia ada asas agama. Kawan dia cerita dekat dia. Kawan dia tegur dia. Hang tak boleh kata lagu tu. Janggut ni sunnah Nabi. Benda lain hang nak hina, hang boleh hina. Benda lain hang nak condemn, hang boleh condemn. Tapi sunnah Rasulullah hang tak boleh condemn. Jangan sebut macam tu. Dia kata apa? Sunnah apa? Sunnah kambing. Masa tu serta merta dia jadi kafir laknatullah. Serta merta pada ketika itu juga dia menjadi kafir laknatullah. Kalau dia mati, haram ditanam di perkuburan-perkuburan Islam yang ada di atas muka bumi Allah. Buka kitab-kitab akidah, ada cerita belakang. Dia tengok kawan dia lepas makan. Kawan dia malam tu makan nasi biryani kambing, sedap lah. Habis makan jilat jari. Bila dia tengok kawan dia jilat jari, dia kata apa? Pengotor. Kebuluh nak mampus. Kawan dia tegur. Kawan dia orang mengaji. Kawan dia orang faham agama. Kawan dia tegur. Oi, tak boleh kata lagu tu. Jilat jari ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Benda lain hang nak hina, hang boleh hina. Benda lain hang nak condemn, hang boleh condemn. Tapi bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jilat jari ini sunnah Rasulullah. Macam mana hadis sebut? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'uhu al-thalath. Hadis itu hadis sahih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah selesai makan, Nabi akan menjilat tiga jarinya. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kawan dia cerita dekat dia, jilat jari adalah sunnah Rasulullah, hang tak boleh hina. Dia kata sunnah apa? Sunnah pengotor, sunnah jiji, kebuluh nak mampus. Ketika itu tuan-tuan, serta merta dia jadi murtad. Automatik dia jadi murtad. Kalau kata dia mati,
haram ditanam di mana-mana perkuburan Islam. Bawa mai ke masjid timah, boleh tak boleh? Ada kubur lagi. Nak tanam di perkuburan masjid timah, tak boleh. Masjid timah tak mau terima. Di masjid batu pun tak boleh. Masjid batu tak terima juga. Masjid Menabi dekat. Di masjid macam janggut, tiba-tiba tu imam macam janggut kata, tanam pilah kesian kat dia. Contoh, tu imam macam janggut kata, tanam pilah dah 89 dah. Memanglah dulu dia kata Nabi simpan janggut panjang sebab zaman Nabi tak ada pisau cukur. Lah ni dia dah mati umur dekat 90, tanam pilah. Boleh tak boleh? Orang yang menghina hukum Allah terang-terang, orang yang mempersendah sunnah Rasulullah, buka mana-mana kitab akidah, ulama cerita. Buka kitab syarah Fiqhul Akbar. Man istahza'a bi hukmin min ahkamillah faqad kafara. Jelas. Buka mana-mana kitab akidah disebut, antaranya kitab syarah Fiqhul Akbar. Man istahza'a bi hukmin min ahkamillah faqad kafara. Barang siapa yang mempermain-mainkan, barang siapa yang mempersendah-sendah satu hukum daripada hukum-hukum Allah, faqad kafara, dia telah jadi kafir. Ulama bahas, kalau kata dia mati, boleh tak boleh tanam di perkuburan Islam? Ulama bahas, haram ditanam di mana-mana perkuburan Islam. Tiba-tiba tu imam tu kata tanam pilah kesian kat dia, maka ditanam di situ. Apa nak buat tuan-tuan? Ulama menjawab dalam kitab-kitab akidah, mayat itu, mayat orang yang mempersendah hukum Allah itu, mayat tersebut wajib dikorek balik. Buka syarah Fiqhul Akbar. Orang yang dah kata hukum Islam tak sesuai zaman sekarang, sudah lampau expired hukum padang pasir, hukum rejam orang bersina, hukum primitif kuno. Siapa yang melaksanakan hukum potong tangan pencuri, maka ramai orang Islam akan kudung tangan. Hukum ini hukum zalim. Di antara perkataan-perkataan sebegitu, orang yang mati yang menghina agama Allah, haram ditanam di perkuburan-perkuburan Islam, wajib ditanam di perkuburan kafir. Kubur Hindu boleh, kubur Cina boleh, kubur Kristian boleh, kubur Siam kat Padang Serai pun boleh. Tiba-tiba tuan-tuan, pi kubur Hindu, Hindu kata penuh dah, tak boleh masuk lah. Pi kubur Cina pun, Cina kata penuh, kami pun penuh, ada orang duduk booking patah. Pi kubur Kristian pun, Kristian kata penuh. Pi kubur Siam, Siam kata penuh. Maka ulama jawab dalam kitab-kitab akidah, mayat itu boleh ditauk ke laut. Nak pi ke laut pula masalah. Kalau orang yang jauh dengan laut, maka ulama jawab dalam kitab-kitab akidah, mayat orang yang jelas mempersendah hukum Allah boleh dicincang-cincang lalu diberikan kepada anjing-anjing liar untuk dimakan sebagai balasan mereka-mereka yang menghina agama Allah. Benda akidah bukan benda yang boleh kita buat melawak, tuan-tuan. Benda lain anak buat lawak, anak boleh buat lawak. Perkara akidah bukan perkara yang boleh dihina, bukan perkara yang boleh dipersendah-sendahkan. Perkara lain anak persendah-sendahkan,
perkara lain hang nak bermain-main di persidangan, tapi bukan perkara akidah. Berapa ramai manusia-manusia jahil yang telah kosong akidah. Sebab itu kita menduduk majlis ilmu pada malam ini, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab kita nak bersihkan akidah kita, sebab kita nak cuci akidah kita daripada segala unsur yang boleh merosakkan akidah kita, termasuklah unsur-unsur syirik yang ada dalam hati-hati kita. Kita nak buat segala-gala yang besar dalam hati kita, yang perkara ini boleh merosakkan akidah kita. Sebab itu kita beramai-ramai hadir duduk dalam majlis-majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendengarkan nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran daripada para ulama ridwanullah alaihim ajma'in, supaya akidah kita menjadi akidah yang sah. Bila kita balik menghadap Allah, kita membawa akidah yang sah atau akidah yang betul. Bila kita bawa balik akidah yang betul, barulah kita akan layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, seiring dengan perkara yang saya sebut malam ini, kerana kita akan mengadakan kuliah bulanan setiap hari Selasa minggu kedua, kearah kita semua nak menjadi golongan yang faham agama Allah, membersihkan akidah-akidah kita daripada segala unsur syirik kepada Allah Azza wa Jalla, membersihkan hati-hati kita daripada segala penyakit yang boleh merosakkan amalan-amalan kita, maka kita mencadangkan untuk kita mengadakan pengajian berkitab. Setuju tak setuju? Alhamdulillah. Kita bercadang untuk mengadakan pengajian berkitab, dan kitab yang kita cadangkan, saya tak pasti, wallahu ta'ala a'lam, sama ada kitab ini sudah digunapakai atau tidak di tempat tuan-tuan. Tapi saya sebut nama kitab ini, Kitab Bustanul Arifin. Tak ada lagi. Alhamdulillah. Kitab ini saya guna di Masjid Taman Selasih, Kulim. Di Masjid Taman Kenari, Kulim. Di Masjid Hashim Yahya, sebelah Kampung Dodoh, Pinang. Di Masjid Sungai Tirak, Ayat Lepak, Pinang. Dan beberapa tempat yang lain, kita guna kitab. Dan di Masjid Ayat Merah, Kulim, kita guna kitab Bustanul Arifin. Ini kitab. Ini kitab. Mudah-mudahan tuan-tuan dengar belaka, nama kitab itu Bustanul Arifin. Ini kulit kita. Tuan-tuan boleh tengok kulit kita. Taman orang-orang yang arifin, yang mengenal Allah. Bustanul Arifin. Saya mohon kerjasama daripada tuan-tuan muslimin muslimat untuk mendapatkan kitab ini. Boleh tak boleh? Saya kira tempat yang paling dekat dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira tempat yang paling dekat, Kedai Ashraf di Bandar Perda, dekat dengan Petronas. Dekat dengan Petronas, Bandar Perda, kedai saudara kita Ashraf. Di situ ada dijual kitab ini, Bustanul Arifin, dengan harganya RM10. Mahal tak? Kalau tak boleh beli, kita rasa pelik juga. Sebab di rumah ada
mayri sebiji, proton sebiji, berapa puluh ribu dah dia boleh beli. Tidak RM10 untuk bekal akhirat tak boleh beli, tapi untuk dunia macam-macam boleh beli. Belum, saya harap tuan-tuan dapatkan kitab ini, Bustanul Arifin. Saya suka menggunakan kitab ini. Yang pertama sekali, kitab ini adalah kitab tasawuf. Yang kedua, dikarang oleh seorang ulama besar yang menjadi tokoh ulama yang hebat di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa dia? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Penulis atau muallif kitab ini Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang lebih masyhur dengan namanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang ketiga, kita suka guna kitab ini sebab apa? Sebab kitab ini ada dua edisi. Yang pertama edisi Jawi, yang kedua edisi Rumi. Ada edisi Jawi, ada edisi Rumi. Maka tidak ada alasan tak mau mengaji. Tak ada alasan. Sebab orang yang tak boleh baca Jawi boleh cari kitab Rumi. Hak boleh baca Jawi, pi beli kitab Jawi. Hak Rumi tak reti, Jawi tak reti, duduk dia-dia. Duduk dia-dia. Jangan duduk sandar balik tiang dah. Kalau bawa kitab pun duduk sandar balik tiang, duduk lena, tak jadi juga. Tambah tak bawa kitab. Ikhwani rahimakumullah. Maka saya pilih kitab ini sebab dia ada edisi Jawi, ada edisi Rumi. Maka tak ada alasan tak mau ngaji, tak ada alasan. Tak ada alasan. Kita tengok bulan depan, berapa orang nak ngaji? Berapa orang nak ngaji? Kitab ni ada jual dekat tempat tuan-tuan, bukan jauh, dekat. Siapa pergi belah Pinang, di bangunan Mara dekat Masjid Kapitan Klim, melambak-lambak ada. Siapa duk pergi belah Pahagian Serang, kedai Syekh Sa'id Yamani ada. Ada belakang, pergi cari. Siapa pergi sebelah Kuala Ketir, toko Muhammad Ismail Kuala Ketir di Pekan, ada. Ada dua kedai di Kuala Ketir. Kitab apa? Pengerusi musim. Setiap saat tolong catat nama kitab ini, Bustanul Arifin. Siapa tulis? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita nak guna kitab ini. Pengajian kitab ini akan bermula bulan depan insya-Allah. Dan saya harap kita boleh mula betul-betul bulan depan. Mai bulan depan setengah tak ada kitab, mukaddimah lagi. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, kita akan mula pengajian kitab ini bulan depan. Boleh tak boleh? Boleh tu segi senang. Hal ini macam tak boleh. Cari kitab ini. Ingat, yang tak boleh baca Jawi dapatkan kitab Rumi. Ada edisi Rumi insya-Allah. Dan ini adalah satu kitab tasawuf yang banyak memuatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiausaha dah catat, insyaAllah dah catat. Jadi siapa yang tidak berkesempatan untuk pergi ke kedai kitab, boleh serahkan duit RM10 kepada setiausaha. Boleh? Orang panggil buat satu Pak Su. Bagi tuan-tuan yang tidak berkesempatan ataupun disibukkan dengan pelbagai urusan, boleh beri RM10. Mahal tak?
boleh beri 10 ringgit kepada Pak Su. Pak Su akan dibeli insya-Allah bulan depan tuan-tuan nanti ya. Buka. Hak nak rumi tulis rumi, yang nak jawi tulis jawi. Boleh? Insya-Allah. Jadi saya kira hanya sekadar itu untuk malam ini sebagai kuliah mukadimah kita, dan insya-Allah insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita Bustanul Arifin bulan depan. Hanya sekadar itu untuk malam ini. Ada apa soalan? Tolong ambil soalan satu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, ni ada seorang orang masjid dekat sini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap kali kuliah kita ada bawa beberapa barang di luar sana. Saya minta kerjasama pihak masjid untuk menyediakan meja kalau bolehlah. Sekiranya tidak menjadi keberatan untuk sediakan meja satu dekat luar, kita nak letak barang di luar, boleh tak boleh? Boleh insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di luar sana ada kita bawa air terapi ruqyah yang telah kita tenagakan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis pilihan, salawat-salawat dan doa-doa syifa bagi tuan-tuan yang berhajat. Sekiranya ada masalah penyakit zahir dan batin, boleh diminum, boleh dijadikan mandian bilasan terakhir selepas asar tanpa dilap, biar kering di badan sekiranya ada gangguan makhluk halus. Dan boleh juga disprekan keliling rumah ataupun di tempat premis-premis perniagaan yang ada masalah gangguan makhluk halus, seperti duk nampak kelibat-kelibat hitam, bayang-bayang hitam, atau duk dengar bunyi guli berselera di atas lantai tengah malam, atau mendengar sesuatu benda menghempak bumbung setiap malam, ataupun yang mengusahakan kedai-kedai makan terutamanya makanan yang dimasak menjadi cepat basi, ataupun selalu duk nampak duit-duit syilik berterabuk di premis-premis tersebut, dan juga simptom-simptom yang lain. Kalau ada, tuan-tuan hanya masukkan ayam itu dalam bekas-bekas spray, lalu tuan-tuan spray ikut pusingan tawaf, ikut arah lawan jam, sambil bertakbir berulang kali, sambil sebut Allahu Akbar berulang kali, sehingga tuan-tuan tutup semula penjuru pertama yang tuan-tuan spray tadi. Ingat, sekali spray Allahu Akbar, sekali spray Allahu Akbar, begitulah sampai habis. Jangan silap, silap lagu mana? Sekali spray satu Malaysia, satu silap, satu silap. Sekali spray satu Malaysia, satu silap. Ingat, sekali spray Allahu Akbar. Ada orang yang pantang takbir, dia pantang dulu. Sebab itu di Sungai Petani, masa kedatangan Samahatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah ta'ala, di antara 10 ulama yang paling alim masih hidup atas muka bumi Allah, yang berasal daripada Syria, setelah dibuang daripada Syria, sekarang beliau menetap di Jeddah. Siapa dia? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah ta'ala, yang ketika ini berusia 85 tahun, ada di Jeddah. Masa dia main Malaysia dulu, dia main Sungai Petani.
Habis dia bagi tazkirah. Habis dia bagi tazkirah, orang pakat takbir. Pakat takbir. Saya nak tanya tuan-tuan, salah tak takbir? Orang pakat takbir, Allahu Akbar. Esok tu ustaz yang ada sama-sama malam tu, esok hari Jumaat, ustaz tu baca khutbah. Dan sebelum khutbah ada tazkirah. Ustaz tu duduk atas kerusi nak sampaikan tazkirah, dirampah mat. Dirampah mat. Sebab apa? Sebab dia bawa takbir. Sebab dia kata takbir politik. Masya Allah tabarakallah. Alangkah bangang bendengongnya manusia seperti itu tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Dia kata takbir politik. Tuan-tuan bisa dengar tak takbir politik? Lagu mana? Saya tak tahu. Haji bisa dengar Haji? Tak bisa. Saya tak tahu kata takbir politik itu lagu mana. Yang kita tahu takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Membesarkan Allah Azza wa Jalla. Mana ada istilah takbir politik? Ni tuan-tuan, orang jahil cakap. Kalau ada sedar diri itu bodoh, duduk diam-diam jangan cakap. Duduk diam-diam jangan cakap. Ni nak cakap dua. Ni masalah. Bila mana kita sedar diri kita jahil, jangan berani-berani duduk bercakap pasal hukum. Sebab yang kita cakap itu tentu salah. Bila salah, takut-takut Islam kita batal, iman kita batal. Macam duk petikai lah ni. Duk petikai apa? Duk petikai hudud di Kelantan. Dia kata apa? Dia kata hudud politik. Dia kata kalau sedar diri itu bodoh, jangan cakap pasal hukum. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong atas nama aku, kata Nabi, persiapkanlah tempat duduk dalam neraka Allah. Bak hukum bukan boleh main-main. Dah sedar diri itu jahil, jangan berani bercakap pasal hukum. Dia kata apa? Hudud politik. Dia kata dalam Quran mana cerita? Mana ada cerita hukum bunuh orang murtad? Dia kata ni hudud politik. Dia kata dalam Quran mana cerita bunuh orang murtad? Memang dalam Quran tak cerita hukum bunuh orang murtad, bodoh. Cerita hukum bunuh orang murtad bukan dalam Quran, tapi dalam hadis-hadis sahih. Dah sedar bodoh jangan cakap. Ni nak cakap juga. Jadi golongan anti hadis, tak percaya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang hukum bunuh orang murtad ada dalam Quran. Ada di mana tuan-tuan? Man badala dinahu faqtuluh. Disebut dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang irtidak, barang siapa yang ridda, barang siapa murtad, barang siapa keluar daripada Islam, faqtuluh, bunuhlah dia. Hadis itu hadis sahih. Ni bahaya. Ni bahaya. Bila kita sedar diri kita jahil, berani bercakap pasal hukum, sudah tentu apa yang kita cakap itu salah. Dan kita tak sedar, Islam kita jadi batal, iman kita jadi batal. Sebab kita mempertikaikan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia pertikai. Ni hudud politik. Dia kata dalam Quran mana cerita orang berzina kena rejam sampai mati? Dalam Quran hanya cerita orang berzina disebab selapik otak. Betul. Betul. Ayat tersebut, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Orang perempuan yang berzina, orang laki-laki yang berzina, sebablah setiap seorang 100 kali sebab. Bagi penzina yang belum berkahwin, sementara bagi
penzina yang sudah berkahwin muhsan, maka disebut dalam hadis hukuman bagi orang berzina yang sudah kahwin direjam sehingga mati. Ni bahaya. Sebab itu baru ni buat satu ceramah di masjid yang ada dekat tempat tuan-tuan, hudud Allah atau hudud pas. Sebab ramai orang bingung, ramai tak faham, dia kata hudud politik. Sebab itu dua minggu lepas kita naik atas mimbar Masjid Semarang Jaya, kita sebut yang tu. Mana ada istilah hudud politik saya sebut atas mimbar Masjid Semarang Jaya? Mana ada istilah hudud politik? Hudud itu hak Allah, bukan hak kita. Tilka hudud Allah fala ta'taduha wa man yata'adda hudud Allah fa ulaika humul zalimun. Tilka hudud Allah, hudud itu hak Allah, bukan hak kita. Mai mana istilah hudud politik ni pelik. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab itu kena selalu duduk dalam majlis-majlis ilmu, daripada buta jadi jelek. Takkan nak biar sampai ke batu jadi buta, buta mata hati, wal'iyadu billah. Tak mahu tuan-tuan, kita tak mahu masuk kumpulan yang jelek mata tetapi buta hati. Kita nak jadi kumpulan yang jelek mata dan jelek hati. Nak jadi kumpulan yang jelek mata, jelek hati, kena jadi orang yang faham agama Allah. Nak faham agama Allah, kena duduk dalam majlis-majlis ilmu, kena duduk dalam halaqah zikir, baru boleh jadi orang yang faham agama Allah. Bila kita tak duduk majlis-majlis ilmu, kita jadi orang yang buta agama. Nampak? Bila jadi orang yang buta agama, yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal, yang dosa dia kata pahala, yang pahala dia kata dosa. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, jadi macam yang saya sebut tadi, yang kita bawa di luar sana ada air terapi ruqyah dan ada juga mur habsyi. Setiap kali kuliah kita ada bawa mur habsyi. Bagi yang selalu ikut kuliah saya, dia ada orang si tamat selesai, dah tentu kenai mur habsyi, penawar 1001, masalah zahir dan batin. Orang yang dah biasa guna, dia sendiri akan tahu khasiat. Sebab itu kalau tuan-tuan tak biasa guna, jangan ambil botol besar, ambil dulu botol kecil. Walaupun botol besar lebih jimat, yang dah biasa guna boleh ambil botol besar. Mur habsyi sangat banyak membantu segala masalah zahir dan batin, menawarkan bisa-bisa luar dan dalam badan, termasuklah yang digunakan oleh pesakit berak berdarah atau bawasir dalam, juga yang ada masalah bawasir luar sama. Dia penawar daripada kepala sampai ke kaki. Yang cirit-cirit titik dalam air suam minum. Yang sakit perut kecemasan tengah-tengah malam tak tahu nak pergi mana, titik dalam air suam minum. Yang muntah titik dalam air suam minum. Yang ada masalah saraf sapu. Yang ada masalah kaya sapu. Yang ada masalah migrain sapu di kulit kepala. Yang anak-anaknya sawan tangis tiap-tiap malam menangis, sapu di kening dan di belakang telinga. Yang kena santap batuk berdarah, titik dalam air suam minum. Yang kena sihir, titik dalam air suam 5 titik minum. Begitulah banyak sekali penawar yang ada pada mur habsyi. Kalau yang dah biasa guna, dia sendiri akan tahu khasiatnya. Ada di sana, di luar sana, botol kecil 15 ml dengan harga RM10, dan ada juga botol besar 60 ml. Kalau tuan-tuan berhajat, yang belum faham nak bertanya lebih lanjut, sila bertanya di luar sana lepas solat. Yang kedua, kita yang seterusnya kita juga ada bawa di luar sana
Zaitun Gul daripada Izmir, Turki. Zaitun Gul daripada Izmir, Turki. Berbeza dengan minyak zaitun yang ada di pasaran. Sebab apa? Sebab zaitun gul ini patinya sangat banyak, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Patinya sangat banyak. Sebab itu, sebelum nak minum, tuan-tuan goncang botol tersebut, tuan-tuan akan lihat sendiri macam mana patinya turun ke bawah. Saya boleh tengok di luar. Betapa banyak patinya. Yang mana zaitun ini khasiatnya umum semua tahu. Khasiatnya semua tahu. Kajian sudah membuktikan. Kajian demi kajian sudah membuktikan. Zaitun yang diminum satu sudu pagi, satu sudu malam, sangat banyak membantu bagi tuan-tuan yang ada masalah penyakit tiga serangkai. Hanya minum satu sudu pagi, satu sudu malam. Orang yang ada masalah penyakit tiga serangkai yang dah biasa guna zaitun gul ini, dia sendiri akan tahu khasiat yang ada pada zaitun gul ini. Ini adalah khasiat yang sangat banyak membantu. Mudah-mudahan dos ubat hospital tuan-tuan boleh kurangkan. Walaupun tuan-tuan tak tinggal terus, tapi mudah-mudahan bila tuan-tuan amal minum zaitun ini, dapat kurangkan dos ubat-ubat hospital. Ini khasiat zaitun gul. Dan di hadapan kita di sini yang berjubah hijau, Ustaz Hafiz, anak murid saya, daripada guru daripada seribu Ustaz Muslimat, ya, seribu. Beliau di luar sana ada bawa servis aromaterapi, atau minyak aromaterapi rukyah. Minyak aromaterapi rukyah untuk apa? Telah dirukyahkan. Untuk apa? Untuk penenang. Itu servis. Untuk penenang. Bagi orang yang selalu jiwanya kacau, selalu gelisah, tak tentera, tak tenang, diadun dengan ramuan-ramuan tertentu serta dirukyahkan untuk penenang. Dan yang kedua, untuk anak-anak kita yang mengapai menghafaz Quran, nak memudahkan hafalan, nak melancarkan hafalan, ini khasiat apa, aromaterapi ruqyah ada di luar sana. Dia mai dalam kotak. Dalam satu kotak ada satu botol. Dia mai dalam kotak. Yang seterusnya, tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah, di luar sana ada ar-rumman. Ar-rumman ni kita bisa dengar tak? Bisa dengar, disebut dalam Quran berulang kali. Apa maksud ar-rumman? Delima. Delima. Makanan ahli syurga. Ar-rumman ini bukan daripada, bukan dicampur dengan apa-apa pewarna. Tak ada campuran pewarna, tidak ada campuran perasa, tidak ada campuran penstabil, tidak ada campuran ayam, langsung original. Ar-rumman organik. Sekali dengan kulit dia sekali. Tak kita duduk minum makan buah dia, hanya sekali kulit sekali. Ar-rumman organik khusus untuk apa? Untuk macam-macam masalah. Tetapi untuk tuan-tuan yang ada masalah penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit serius seperti kanser, ketumbuhan bagi orang perempuan, fibroid atau sis, atau yang ada masalah berkaitan dengan yang saya sebut tadi, kanser, leukemia, kanser darah, masalah hisbi darah yang rendah, masalah kulit yang teruk, dan macam-macam masalah kritikal, masalah serius, hanya diminum satu kap, setengah kap pagi, setengah kap malam, dalam keadaan perut kosong. Tapi saya bagi tahu terus terang, harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal.
tapi sangat banyak membantu, terutama bagi orang yang ada masalah penyakit serius atau penyakit kronik. Hanya dia minum setengah kap pagi, setengah kap malam. Harganya RM55. Dia main dalam kotak, ada di luar sana bagi yang berhajat. Dan ada juga aruman koko dan aruman kopi. Dan ada lagi beberapa mungkin yang kita lupa nak sebut, ada di luar sana yang kita lupa nak sebut. Tuan-tuan boleh pakat pergi tengok lepas solat, insyaAllah. Dan yang seterusnya, risalah yang tadi, yang diedarkan tadi, berapa orang tak dapat, sila angkat tangan. Tolong pilih. Tolong pilih. Zulkifli. Habis pergi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin ada yang tak dapat, mungkin ada yang sudah dapat. Risalah yang tuan-tuan pegang itu adalah risalah zikir dan tahlil serta bacaan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan bertempat di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Saya ulang lagi sekali. Risalah yang baru kita edarkan tadi adalah risalah zikir dan tahlil serta bacaan Al-Quran sepanjang Ramadan yang kita dah buat lebih daripada 10 tahun bertempat di Masjidil Haram dengan kerjasama penuntut-penuntut di Rusaifah, Mekah. Ketika bulan Ramadan kita buat halaqah sepanjang bulan Ramadan, halaqah bacaan Quran dan juga zikir tahlil untuk dihadiahkan pahalanya kepada arwah. Siapa yang berhajat sila angkat tangan, dia akan pergi ke tempat tuan-tuan. Siapa yang berhajat sila angkat tangan, dia akan pergi ke tempat tuan-tuan, insyaAllah. Bagi tuan-tuan muslimin muslimat yang berhajat, maka boleh isi borang yang saya berikan itu dan tuan-tuan serah kepada saudara setiap usaha Pak Su. Tuan-tuan serah kepada Pak Su kita selewat-lewatnya hujung atau pertengahan bulan 5. Selewat-lewatnya pertengahan bulan 5, tuan-tuan serah kepada Pak Su. Kita buat setiap tahun di masjid yang paling mulia di atas muka bumi Allah. Masjid yang paling mulia atas muka bumi Allah bukanlah masjid imam. Bukan. Masjid yang paling mulia atas muka bumi Allah bukan masjid negeri ini, walaupun masjid itu masjid yang paling besar. Bukan. Masjid yang paling mulia di atas muka bumi Allah bukan juga Masjid As-Salam Hujung Perdana, walaupun masjid itu masjid terapung. Kita bisa pergi kuliah di situ. Bukan. Masjid yang paling mulia atas muka bumi Allah berdalilkan satu hadis yang hasan. Salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salah. Satu solat di dalam al-haram, satu solat dalam masjidil haram lebih baik daripada 100,000 solat berbanding tempat-tempat lain. Itulah kelebihan al-haram yang tak ada pada masjid-masjid yang lain. Satu solat di al-haram lebih baik daripada 100,000 solat berbanding tempat-tempat lain. Kerana itu, barang siapa yang belum pernah memijakkan kakinya di al-haram, kena tanam azam. Kena tanam azam untuk satu hari nanti dia memijakkan kakinya di al-haram. Kerana ganjaran beribadah di sana digandakan sehingga 100,000 kali ganda. Semua ibadah yang tuan-tuan buat di sana diganda sehingga 100,000 kali ganda. Bacaan Quran, satu ayat yang tuan-tuan baca diganda menjadi 100,000 ayat. Satu riyal yang tuan-tuan belanja atau sedekah di sana diganda sehingga 100,000 riyal. Satu tahlil La ilaha illallah diganda kepada 100,000 tahlil. Begitulah seluruh ibadah digandakan di al-haram. Semua orang tahu. Tapi satu benda orang tak tahu, dosa juga
sama di ganda 100,000 kali ganda. Hatu lupa. Dosa juga di ganda 100,000 kali ganda. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bagi tuan-tuan yang berhaja, sila isi serah kepada saudara kita. Tapi ingat, jangan perkara ini jadi pertikaian. Jangan perkara ini menjadi konflik. Sebab apa? Sebab perkara ini bukan perkara usul. Ini perkara furu'. Ini bukan perkara pokok. Ini perkara cabang. Bila perkara cabang, ulama berselisih pendapat. Kalau kita nak marah tentang perkara yang telah diijmakkan ulama bahawa perkara itu haram, hari baru kita berkelahi. Hari baru kita berkelahi. Perkara yang ulama bersepakat kata haram, itulah perkara mungkar, baru kita marah. Nu golongan yang menyamakan semua agama, yang kata semua agama itu sama. Nu Islam, sister in Islam, kata apa? Hukum talak. Nah, kami juga nak hukum talak. Tak adil. Orang lelaki-lelaki sudah boleh jatuhkan talak. Ini tidak adil. Hukum faraid. Orang lelaki-lelaki dapat bahagian lebih. Kami dapat bahagian sikit. Tak adil. Hak ni kalau kita nak marah, kita wajib marah. Tapi bukan kita marah perkara-perkara cabang. Bukan kita marah orang sanggup maulidur rasul. Bukan kita marah orang baca punuh. Kita tak marah orang talqin mayat. Kita tak marah orang mengaji sifat 20. Kita tak marah orang zikir lepas mayat. Kita tak marah orang baca yasin malam jumaat. Kita tak marah orang sambut malam nisfu syaban. Sebab itu semua perkara-perkara cabang yang diperselisihkan oleh para ulama. Jangan jadi bodoh duk berkelahi kerana masalah-masalah cabang. Sedangkan banyak perkara-perkara pokok yang perlu kita sama-sama berjihad menentang kezaliman, menentang pemimpin yang menolak hukum Allah, menentang golongan-golongan liberal dan sebagainya. Perkara pokok berlambang-lambang yang dia duk kacau, perkara cabang. Ini pelik. Termasuk ini juga perkara cabang. Jumhur ulama ahli sunnah mengatakan pahala bacaan Al-Quran dan zikir tahlil adalah sampai kepada si mati mengikut jumhur. Ayat Quran ada sebut, hadis-hadis sahih ada sebut, fatwa ulama pun ada sebut. Di antara ayat Quran yang sebut, ayat ini dikeluarkan dalam kitab Bid'ul Munkar. Saya ada kitab yang ditulis oleh siapa? Samahatul Syekh Dr. Wahba Az-Zuhair, ulama daripada Syria yang ketika ini berusia 85 tahun masih hidup ada di Syria. Beliau adalah di antara 10 ulama yang paling alim masih hidup di atas muka bumi Allah. Fadilatul Syekh Dr. Wahba sebut dalam kitab dia pahala bacaan Al-Quran dan segala kebajikan yang dihadiahkan untuk si mati adalah sampai berdalilkan ayat Al-Quran yang berbunyi Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Bisa dengar tak tuan-tuan? Bisa dengar tak? Bisa. Bila kita baca ayat tersebut, bila kita baca doa tersebut, bila kita baca Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, bila kita baca, rasa-rasa bila kita baca boleh haji buat tak? Bila baca basuh pada takbir keempat solat mayat, takbir keempat salat jenazah, betul tak? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nampak tak? Ayat Quran. Itu ayat Quran.
Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa orang yang telah lama mati di jalanan kami. Berdalilkan ayat itu, kata Samahatul Syekh Abu Durwahbah, pahala bacaan Quran dan zikir dan segala kebajikan yang dihadiahkan untuk si mati adalah sampai. Hadis sahih, iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis itu hadis sahih. Bacalah Yasin ke atas orang yang mati di kalangan kamu, atau orang yang akan mati di kalangan kamu dalam sakaratul maut. Dua makna boleh tu. Yang pertama orang yang dalam sakaratul maut, yang kedua orang yang mati. Nabi suruh apa? Nabi suruh baca Yasin, menunjukkan bacaan Yasin bermanfaat untuk si mati. Jelas. Dalam satu hadis yang sahih, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Sesungguhnya mayat akan diazab sebab ahli keluarganya merata. Hadis itu hadis sahih. Mayat akan diazab sebab ahli keluarganya merata. Bersedih tak apa? Berduka cita, mengeluarkan air mata, tak ada masalah. Yang jadi haram sebab merata. Adat Hindu, tumbuk dada, koyak baju berguling atas tanah terpekik melolong, hukumnya haram. Sebab merata, mayat itu diazab. Hadis itu hadis sahih. Maka merata itu dosa. Ulama ahli sunnah kata apa? Dengan dosa boleh sampai kepada si mati. Macam mana pahala tak disebab? Kalau dosa boleh sampai kepada si mati, macam mana pahala bacaan Quran tak sampai pula? Macam mana pahala sedekah tak sampai pula? Macam mana pahala zikir tak sampai pula? Kalau dosa boleh sampai, pahala juga akan sampai kepada si mati. Termasuklah ulama kita yang berpegang dengan hadis tersebut adalah Al-Alim Datuk Paduka Syekh Majid Hafizahullah Ta'ala, mufti pertama Kedah yang duduk di pantai Johor, Al-Ustaz Kedah, pada usianya 90 lebih, di antara ulama ahli sunnah yang sangat alim. Itu dalil. Dan juga tuan-tuan, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kenal dengan Imam Ahmad? Siapa dia Imam Ahmad? Pengasas mazhab Hanbali. Imam Ahmad, bukan Ustaz Mat. Kalau Ustaz Mat cakap, hang tak percaya, hang dah besar. Tapi yang cakap bukan Ustaz Mat, yang bercakap Imam Ahmad. Nak sampai martabat Imam Ahmad, nak sampai martabat mujtahid mutlak, kena ada dalam ingatan, kena ingat berapa hadis tuan-tuan. Imam Ghazali nak sampai martabat hujjatul Islam, kena ingat 100,000 hadis. Imam An-Nawawi, Imam Ghazali 300,000 hadis. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita nak mengaji kita ada bulan depan, nak sampai martabat Al-Hafiz. Imam Nawawi, martabat beliau Al-Hafiz, yang kita duk faham Al-Hafiz sampai Quran saja dah, bukan yang itu saja. Apa maksud Al-Hafiz? Dia ingat dalam kepala dia lebih daripada 100,000 hadis lengkap dengan sanad. Al-Imam An-Nawawi duk dalam kepala dia, dalam ingatan dia ada 100,000 hadis lengkap dengan sanad. Bukan mudah tuan-tuan. Hafal matan sekali dengan sanad. Nak kena ingat rantaian perawi-perawi hadis bukan sikit tapi banyak. Dia kena ingat semua. Kita bukan kata 100,000, 10 pun tak ada. Dah berani kata Imam Nawawi sesat. Masya Allah, tabarakallah. Bukan kata 100,000, 10 pun tak ada. Budak pasti lebih pandai daripada kita.
pandai pada kita ni tuan-tuan. Budak pasti umur 4 tahun 10 hadis, umur 5 tahun 10 hadis, umur 6 tahun 10 hadis, 30 hadis. Budak pasti 30 hadis. Bukan budak tadi kau lemah, aku ajak nyanyi, ajak nari. Budak pasti 4 tahun 10, 5 tahun 10, 6 tahun 10, walaupun hadis-hadis pendek. Al-jannatu tahta aqdamil ummah, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu fardu atas setiap orang Islam. Hadis apa lagi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada buaya tinggal yang lahat. Ingat kata sampai umur 6 tahun 30 hadis. Kita umur 30 tahun 3 hadis kita dah hebat sungguh kita. Tu budak-budak silibus kita puji sungguh, kita puji sungguh silibus pasti. Sampai budak-budak boleh hafal, ingat sampai berpuluh-puluh hadis, ingat dalam ingatan, hebat. Dan tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, Imam Ahmad ada berapa hadis dalam kepala? Sama dengan Imam Asy-Syafi'i, sama dengan Imam Malik, sama dengan Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Ada berapa hadis? 600,000 hadis. Bukan senang tuan-tuan. 600,000 hadis lengkap dengan sanad. Lengkap dengan sanad. Dia kena apa? Bagi melayakkan, dia mengasaskan mazhab. Tuan-tuan nak buat mazhab baru boleh? Contoh palsu nak buat mazhab baru, mazhab palsu boleh? Tak ada masalah. Syekh nama apa? Ada jumpa? Syafiq nak buat mazhab, mazhab Syafiqi. Nama dia Syafiq, jadi mazhab Syafiqi boleh? Tak ada masalah. Boleh. Apa syarat? Dengan syarat hang kena alim seluruh ilmu alam, hang kena alim seluruh ilmu-ilmu Islam dengan begitu mendalam. Dan syaratnya lagi, hang kena hafal 600,000 hadis lengkap dengan sanad. Ada ada orang macam tu sekarang atas muka bumi Allah? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Boleh nak buat masa? Ya Syekh. Nama apa? Wama khairi, mazhab khairi. Boleh. Kena ingat 600,000 hadis. Senang? Susah? Susah. Bukan mudah. Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang mana mazhab Hanbali dipegang di Saudi. Di Saudi mereka berpegang dengan mazhab Hanbali. Wahabi kata mereka pegang mazhab Hanbali. Mereka kata, tapi betul ke? Betul ke mereka pegang mazhab Hanbali? Sebab Imam Ahmad kata, "Idza dakhaltumul maqabir," apabila kamu masuk kawasan kubur, "faqra'u fatihatal kitab wal mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad." Imam Ahmad kata, masuk kawasan kubur, bacalah surah Al-Fatihah dan bacalah tiga qul. Kemudian jadikanlah pahala bacaan kamu untuk si mati. Fa innahu yasilu ilaihim, sesungguhnya bacaan kamu akan sampai kepada mereka. Siapa kata? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu dalil-dalil yang jelas. Jangan dipertikaikan masalah-masalah cabar. Jangan pertikai. Saya cukup pantang bila orang mempertikaikan masalah-masalah cabar yang mana ulama berbeza pendapat, yang masing-masing meraikan perbezaan pendapat. Kita tak boleh kata pendapat aku saja betul, pendapat orang lain semua salah. Ini adalah tidak beradab tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau tuan-tuan berhajat, maka mohon kerjasama sekali lagi, tolong serahkan kepada Pak Su selewat-lewatnya pertengahan bulan 5 insya-Allah. Hanya sekadar itu untuk malam ini. Ada apa soalan? Tak ada apa soalan, maka kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير، تكبير.